Selamat pagi guys. Berjumpa kembali dengan Mas Andrian, owner Jaya Body Gym Sukarjo di bulan Februari, awal bulan ini. Kita akan menampilkan Jimny Katana tahun 91. Tentunya sudah full spek, 4x4, gardan 841, TC box besar, atap trepes SGP. Speknya ini 4x4, power steering, cakram, servo, freelock. Komplit pemirsa, knalpot herder, pengapian racing ya. Damper depan ARB, win merek Trackmaker 13.000 lbs. Terus lampu daymaker. Ban menggunakan Brigon Maxxis. Ban mahal ini, ukuran 31, peleknya racing 8,5 in merek Inkai 4x4 asli. Ini freelocknya cakram, selebor-selebor rapi. Emblem-emblem Jimny, cat mulus, atap trepes SGB. Kaca-kaca tidak ada sealer, wiper sudah di upgrade baut, tidak yang itu sering londot itu, semprotan air nyala, film kaca baru, talang air, spion, stikernya menggunakan tahun 2005 limited edition, bodi tidak ada yang keropos sama sekali, rapi, mulus, per sudah di correction. Yang belakang memakai cari 1000, yang depan aslinya Katana, yang belakang pindah depan. Velgnya Inke 44 Maxxis Big Horn, masih sangat tebal, ukuran 31. Body tipis, lempeng. Atap trepes SGB baru. Pemasangan di bengkel Jaya Body Gym Sukoharjo. Nah ini, damper belakang juga kanal U tebal. Lampu rating, lampu sein komplit, plat AB pajak hidup sampai 2027 ya. Ban serepnya juga sama 5 biji, mereknya juga, velgnya juga Inkai 4x4, bannya juga sama Maxxis Big Horn, masih baru, masih ada rambutnya. Hanger tail sangat kokoh, ketebalan 1 cm. Tangki-tangki mulus, tidak ada penyok ya. Ini nampak emblem Suzuki ditutup ini open bensin. Full kaleng breng, rapi bersih. Velg belakang kiri juga Inke 8,5 in. Selebor-selebor rapi bersih, tidak ada karat. Nat-nat lempeng semua. Jamin tinggal pakai ini. Istimewa ini pemirsa. Cakep banget. Antena lebarnya juga baru kanan kiri. Lampu daymaker juga baru, win baru. Oke pemirsa, kita lanjut untuk interiornya. Oke, kita spill interior, karet-karet pintu, karet-karet kaca, door trim, handle pintu, bukaan kaca. Nah ini handle dalam juga rapi semua. Ini nut masih nitik semuanya pemirsa. Istimewa ini. Nah ini nutnya di talang juga masih nitik semua. Setirnya racing, merek Narji. Power steering ringan, ada saklar-saklar red bar, hazard, semprotan air, wiper, kontrol speedo, temperatur, RPM, semua normal jaya, AC dingin, audio, DVD. Ini sudah 5 speed, 4x4 aktif. Terus karpet lantai original dari 4x4. Karpet lantai MBTEC, joknya sudah di upgrade memakai jok Corona. Lebih nyaman, lebih tinggi, lebih empuk. Nah ini sun visornya juga masih ada, plafon baru. Cat interiornya juga rapi bersih ya pemirsa, istimewa. Sabuk pengaman ada 2 kanan kiri. Tutupan pintunya sangat enak banget. Nah, langsung rapet, jelup. Oke, kita buka dulu hanger tailnya. Nah, kita buka dulu hanger tailnya. Geser ke sini, buka. Nah ini nampak hanger tail kokoh banget, kuat. Nah, ini platnya AB, pajak hidup sampai 2027. Pintu-pintu rapi, bagus. Stop lamp di kaca juga nyala. Terus karpet lantai belakang juga mulus. Jok hadap-hadapan satu seri. Nah ini sintetisnya satu seri dengan yang depan. Pelindung kaca juga ada. Pegangan handle kanan kiri juga ada pemirsa. Masih sangat istimewa banget.
koleksi dari Jaya Badi Jeep Sukoharjo. Nah, tutupan pintu belakang juga sangat rapi, rapat. Terus kita setel yang bagian kiri, istimewa pemirsa. Karet kaca, door trim, handle-handle lengkap, AC dingin. Ini biasanya sudah pada kerowak, ini masih bagus banget. Karpet lantai bersih. Ini joknya memakai jok Corona, bagus banget, bersih pemirsa. Tutupan pintu dan nih latnya masih nitik semuanya pemirsa. Nah, masih original. Nah, tutupan pintunya rapat rapi, center. Nampak gagah banget pemirsa, beneran istimewa ini. Oke, kita spill, kontrol semua sudah nyala. Langsung jreng RPM 1000. Nah, ini kontrol lagi 12, kalau digas lebih ini. Nah, 12,7. AC dingin banget pemirsa, istimewa. Terus ini 5 speed ya pemirsa. 1 2 3 4 5 ini atret. Terus stick 4-4-nya juga enak banget. 4x4 hack. Geser sini, maju netral, 4-4 low. Nah, ini netral banget, enak banget pemirsa. Koplingannya juga sangat enak. Oke, kita spill mesin. Ada akinya 75 ampere. Merek Nagoya. Servo Grand Max, dinamo starter reduksi, karburasi Katana 2004. Pengapian CGI, kabel busi Blue Fire, coil standar, kabel-kabel rapi pemirsa, sudah di set ulang. Alternatornya 90 ampere, radiator SDV, klakson-klakson semua nyala. Power steeringnya memakai crown ini. Nomor rangkanya sangat jelas banget pemirsa. Terus pompanya ini menggunakan Toyota. Kompresor AC-nya masih standar. Hirdernya 41. Istimewa, relay-relay sudah berjajar di sini. Ini tabungan botol oli for steering, ini tabung freon, tabungan wiper, ini tabungan radiator, lengkap pemirsa. Bagus banget, rapi. Ini emblem-emblem cat dari dealer masih ada semuanya. Istimewa. Ini yang bagian dalam juga masih ada pemirsa. Ini jenis catnya juga masih ada. Istimewa ini, original. Oke, kita gas pemirsa. Mesinnya sangat kering, bagus, tidak ngebul, tidak rembes. Istimewa ini, mesin 1000cc tapi kejam ini, porting polis pemirsa. Istimewa ini. Oke pemirsa, monggo silakan yang berminat di Pinang, ada Jimny Katana tahun 91. 4x4 AC PS Cakram Servo Freelock Audio. Damper depan ARB. Terus wind trackmaker 13,5 ribu LPS. Lampu demaker baru. Lampu LED atas juga baru. Atap trepes SGP, cat mulus. Ban menggunakan Maxxis Big Horn. Velgnya in-kay 4x4 5 biji Freelock. Knalpot herder. Pengapian ini sudah CDI Karimun. Kabel busi Blue Fire, alternator besar 90 ampere, plat AB pajak hidup, hanger ter kokoh, catnya mulus, STNK juga warna putih pemirsa, plat AB pajak hidup. Ini dijual dengan harga 88 juta, masih bisa nego tipis. Monggo yang berminat silakan hubungi admin Jaya Badi Jeep Sukoharjo, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kritik yang membangun untuk kemajuan channel dari Jaya Badi Jeep Sukoharjo. Salam sehat, salam sejahtera dari Mas Andrian, owner Jaya Badi Jeep Sukoharjo. Terima kasih yang sudah menonton. Salam off-road, go! Cool.